datang ke tempat main anak-anak tapi tidak sama keluarga, merasa keringetan ya sih? Enggak lah, kan udah gede-gede, jadi udah ini, terus juga ada ini kan, ada dibantu sama apa neninya, jadi ya inilah apa, enggak lah, ribet lah, apa luangkan waktu bersama anak-anak itu memang setiap di weekend atau bagaimana? Ya kalau weekend udah pasti, tapi kalau sebisa mungkin ya weekdays kalau emang lagi nggak terlalu sibuk kan juga pasti juga luangkan, tapi kalau weekend ya pasti. Ya udah, perutnya udah besar sekali, udah tinggal nunggu hari, jadi kayaknya udah mau jalan-jalan udah repot, mau apa-apain udah repot, jadi takut brojol di tengah jalan. Prediksi kapan sih, Mas? Kalau dokter sih bilang 1 Oktober. Dia tinggal nunggu hari sih. Jadi selama ini di rumah aja atau? Sebenarnya kemarin-kemarin sempat keluar, tapi mungkin kalau sekarang, udah sekarang karena ya udah emang udah nyap banget, jadi nggak keluar deh. Tadi dari rumah dia bilang, udah kamu aja deh, buka ya. Kelakuan kalian saat ini berbeda nggak sih, Mas, dengan yang sebelum-sebelumnya? Iya, agak beda sih. Kalau yang sekarang, si Ayu lagi deg-degan karena ada kemungkinan lahirnya harus operasi. Ada kemungkinan, kan kalau yang pertama sama kedua kan apa ini kan normal kan. Nah, yang ini kayaknya nggak tahu bayinya beda gitu kayaknya. Itu apa belum kan usia kan, kalau ini kan udah muter kepalanya, nah kepalanya masih di atas, jadi ada kemungkinan dia lagi mempersiapkan diri, beda kayak yang hamil sekarang. Kesehatan sih alhamdulillah baik, kan bayinya juga alhamdulillah baik-baik aja. Ya, jadi kalau kesehatan sih baik, hanya itu aja. Tapi ya kan sesar, insya Allah kan hal-hal yang biasa-biasa aja. Sudah mempersiapkan nama dan semuanya, Mas? Nama ya udah ada gambaran. Udah anak ketiga mempersiapkan, udah seadanya aja lah. Jadi ya ininya seininya aja lah, secukupnya aja lah persiapan aja. Nah, kebetulan beda gitu, soalnya dokternya beda. Mas udah USG laki-laki dokter luar mungkin lagi? Udah USG. Kalau kata dokter sih insya Allah laki-laki. Iya, harus terima. Kalau manusia usaha.